yang kau aniaya. Akulah Yesus, Saulus. Oh, paduka Yesus. Paduka Gusti Yesus. Iya, Saulus. Oh, Tuhan. Oh, bangkitlah dan masuklah ke kota, Saulus. Di situ kamu akan diberitahu apa yang harus engkau perbuat. Oh, Tuhan. Tuhan, maafkan aku, Tuhan. Tuhan, maafkan aku. Oh, mati aku. Hey, prajurit, prajurit. Taulat tuanku Saulus. Ayo, aku tidak bisa melihat. Waduh, kok bisa tuanku? Ayo, antarkan aku masuk ke kota. Tuntun aku, prajurit. Iya, iya tuanku. Ayo, tuntun aku. Baik tuanku. Tidak jauh lagi, tidak jauh kita akan masuk kota. Aku merasakannya. Ya Tuhan, baik Tuhanku. Mata Saulus buta, sebuta hatinya. Ada selaput yang menutup matanya, dan itulah selaput dosa. Dari jalan lurus, Saulus dituntun oleh temannya memasuki kota Damaskus. Tibalah dia di rumah seorang yang bernama Yudas Damaskus, seorang pengikut Tuhan di kota itu. 3 hari lamanya Saulus tidak berdaya, semua gelap gulita. Setelah 3 hari, datanglah seorang murid Tuhan yang setia, dialah yang bernama Ananias. Dia datang membawa kabar sukacita. Hey, Yudas Damaskus. Oh iya, iya. Ananias, selamat datang. Ya, 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 terima kasih. Nelar ringgit wahyu pinongko sung tulodo kametik sabdane Oh,
kang wajib sinembah. Selamat datang di rumahku. Terima kasih atas kedatanganmu di rumahku di Damsek ini, Bapak Ananias. Ya Yudas, berkah dalam. Berkah dalam, Bapak. Tuhan memberkatimu. Wah, ini kok hawanya panas sekali ini. Marai cepet ngelak. Kota Damaskus tuh seperti ini ya, Yudas. Ya memang seperti itu. Patros yang mengepalai daerahmu di sini mana kok tidak nampak tadi? Mungkin baru makan tadi. Maksudnya ya Pak RT-nya gitu kok. Ya iya yang mengepalai di sini. Lah kok belum ketemu saya? Saya sudah mendingkring di rumahmu ini. Gak apa-apa deh, bukan urusan saya kok itu. Oh ya Yudas, ya Tuhan memberkati. Aku datang ke sini hendak berbicara dengan tamumu, persis seperti mimpiku. Dan tamu yang dimaksud adalah dia. Bukankah dia yang di belakangku ini? Bukankah dia bernama Saulus? Ya benar sekali Ananias. Dia ini Saulus. Oh ya baiklah. ya. Aku ingin berbicara dengannya. Ya baik. Monggo silakan Bapak Ananias. Oh ini toh yang namanya Saulus. Ya persis seperti pada mimpiku. Saulus. Iya, ini siapa? Saulus. Perkenalkan aku ini Ananias, seorang murid Yesus di Damsek ini. Oh, Bapak Ananias. Ya, kok tahu nama saya? Ya tahu toh, Saulus. Tuhan mengutusku supaya aku menemui engkau di rumah Yudas Damaskus ini. Saulus, ketahuilah, akulah yang menjadi sarana untuk kesembuhan matamu yang buta. Oh, Bapak, aku orang berdosa, Bapak. Aku tidak layak, Bapak. Semua menjadi gelap karena dosaku. Aku tidak bisa melihat, Bapak. Oh, Tuhan. Kasihanilah aku. Aku sungguh berdosa. Saulus. Sudah. Air matamu menetesi jubahku. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna, tahu? Tidak ada keluarga sempurna. Tidak ada pasangan suami istri yang sempurna. Juga tidak ada komunitas yang sempurna. Isinya itu orang dosa, ambokno pastoran karo susteran. Isinya ya orang dosa, jangan dikira orang suci semua. Oh, begitu ya Bapak. Nah, kalau kita semua sadar penuh kalau manusia itu tidak sempurna, maka kita butuh pengampunan. Begitu loh, ya. Sadar kalau suami dan istri itu sama-sama tidak sempurna dan sama-sama punya kekurangan. Oleh karena itu, orang berkeluarga itu membutuhkan pengampunan. Nah, persis inilah yang dikatakan Yesus. Ampunilah dan ampunilah. Ngerti kamu, Saulus? Iya, Bapak. Hidup bersama akan baik kalau orang sadar akan makna pengampunan ini. Oh, terima kasih Bapak. Udah, tangi, bangun. Iya Bapak.
Tah bagus-bagus kok gembeng. Aku sadar akan kedosaanku. Ya, ya. Oleh karena itu, Saulus, mari berdoa, ya. Dan aku akan menumpangkan tanganku atasmu. Dan Saulus, sembuhlah engkau dari butamu itu, Saulus. Mataku sembuh. Weh, aku bisa melihat. Wah, weh, banyak orang datang di bawah teratak. Wah, wah, lah itu ada sinden. Wah, sindennya STNK ini. Sudah tua namun kenyil-kenyil ini. Andugalmu kumat. Saulus, dugalmu kumat. Wong STNK kok sudah tua namun kenyil-kenyil. Pada kecilok. Iya Bapak, maafkan aku. Sudah Saulus, aku ikut bersyukur. Ah, lega sekali atas peristiwa ini Saulus. Iya Bapak, terima kasih. Mataku bisa melihat. Ini sungguh ajaib Bapak Ananias. Sungguh ajaib. Seajaib saat Tuhan membutakan mataku, terpujilah nama Tuhan Bapa. Saulus, iya Bapa. Karena kamu telah memperbarui hidupmu, pantaslah kamu sekarang menerima baptisan suci. Saulus, iya Bapa. Kamu sekarang kubaptis atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan mulai sekarang biarlah banyak orang tahu, Saulus, kamu sekarang bernama Paulus. Oh. Ya, Paulus. Oh, jadi namanya Paulus. Kami ganti jeneng Yunani. Apa yang berani tadi Yunani? Wis meneng wae to kowe, Yudas. Iya. Paulus. Iya Bapak, terima kasih. Ingatlah selalu Paulus, sekarang kamu telah dibaptis, artinya kamu telah menjadi anak Allah. Menjadi anak yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Iya Bapak. Ya, semoga karena baptisan suci ini aku sungguh beroleh kemuliaan. Apa? Aku beroleh kemuliaan. Kemuliaan. Urung-urung wis keselak. Kamu bilang kamu butuh kemuliaan. Ngombe dhisik. Iya, aku bilang dengan baptis aku akan memperoleh kemuliaan Bapak. Paulus, itu keliru Paulus. Ingat yang ger, ingat, kamu ingat. Lihatlah masa lalumu. Masa lalu yang bagaimana Bapak? Sejak dulu kamu sudah terbiasa dengan yang namanya kemuliaan. Kamu lahir. Banyak hal sudah tercukupi. Itu karena orang tuamu bukanlah orang yang miskin. Lagi pula kamu itu bukan orang bodoh. Kamu itu pintar. Kamu mempunyai kesempatan untuk sekolah, ya kan? Saat umur 5 tahun kamu sudah membaca kitab suci. Ketika berumur 10 tahun kamu sudah mempelajari misnah dan tafsir hukum Taurat. Selanjutnya, saat kamu berumur 13 tahun, kamu sudah menguasai banyak ilmu. Kamu itu orang Yahudi yang hebat kok, Paulus.
Kamu saja lahir di tanah Tarsus, daerah Kilikia. Sejak kecil kamu sudah terbiasa dengan ilmu pengetahuan. Nah, setelah kamu dewasa, kamu disekolahkan ke Yerusalem untuk mempelajari agama dan hukum Taurat, ya kan? Gurumu saja terkenal sebagai guru yang hebat bernama Gamaliel. Maka tidaklah heran kalau kamu juga hebat dan pintar, pandai dalam berdebat seperti Marionus. Marionus itu siapa? Itu nama Yunani kok. Bukan namanya orang Wonosobo, bukan. Itu Marionus. Siapa bapak? Ya orang pinter daerah sini, pinter filsafat. Pinter bicara, pinter berdebat. Itu kan kamu toh Saulus. Tapi iya aku ngerti semua kok Saulus. Usahamu juga sukses. Kamu usaha membuat tenda. Banyak dibeli orang terutama oleh para peziarah. Paulus. Iya, Sang Yudas. Sebenarnya kalau kamu buat tenda itu terbuat dari kulit apa toh? Kayak macam-macam ada kulit binatang macam-macam. Ada kulit sapi, kulit kerbau. Wah, itu kalau kulit kerbau sudah diincar sama dalangnya itu. Sak lembar saiki 1.500.000 nih. Itu pasti buat wayang itu. Kamu ngomong apa? Ngomong enggak jelas gitu, di luar konteks tahu. Oh. Jadi aku harus bagaimana? Ya, kamu itu memang orang yang pandai. Usaha tendamu sukses, laris. Kemudian satu hal lagi, ilmu retorikamu itu juga bagus. Kamu mau pakai bahasa Yunani, kamu pintar. Bahasa Ibrani apalagi kamu juga bisa. Begitu apa tidak, Paulus? Oh, Bapak. Terima kasih Bapak, tetapi ku mohon jangan berlebihan begitu dalam memujiku Bapak. Ya Saulus, jelasnya memang sejak dulu kamu itu sudah terlatih untuk mencari kemuliaan. Kamu sudah terbiasa dengan jalan naik, ya atau enggak? Jalan naik maksudnya, sebentar ku jelaskan. Jalan naik inilah yang harus diubah. Karena banyak orang mencari kemuliaan, mencari kesaktian, mencari hidup enak, bisa tercapai dengan jalan naik yang berwujud jabatan dan pangkat. Itu keliru, Paulus. Orang yang sakti atau orang yang beroleh kemuliaan sejati bukanlah orang yang melewati jalan naik. Lantas orang yang sakti, orang yang hebat sebenarnya orang yang seperti apa, Bapak? Paulus, orang yang sakti itu malah orang yang berani melewati jalan turun, bukan jalan naik. Loh, kok jalan turun malah sakti itu? Bukannya yang sakti itu jalan yang naik, Bapak? Yang hebat itu jalan naik. Wow, ingatlah, Paulus. Tuhan Yesus itu tidak memilih jalan naik, tetapi dia memilih jalan turun. Makanya Yesus itu sakti karena memilih jalan turun, ya. Artinya begini, dia itu Allah, tetapi dia mau merendahkan dirinya, mau turun menjadi manusia, bahkan taat sampai mati. Ini namanya jalan turun, ya. Dongora kowe malah kriyap-kriyip. Saya mendengarkan Bapak, sungguh. Saya mendengarkan. Oh, iki sing mburi bareng ado ngrungokke iki. Ora malah do crita dhewe. Tak bandem aku wae. Oh, kasar men kowe. Kamu pengen tahu buktinya, Paulus? Kalau orang yang memilih jalan turun justru orang yang sakti. Buktinya apa, Bapak? Buktinya lihat. Pemimpin-pemimpin yang rendah hati mau memilih jalan turun itu pasti sakti. Karena apa? Karena dicintai rakyatnya.
tahu kamu. Dia mau turun ke bawah, mau menengok, oh kalinya kotor, lalu dibersihkan, jadi bersih. Oh banyak korupsi, dia mau ngecek ke bawah, lalu dibersihkan korupsinya. Begitu Bapak, jadi barang siapa ingin menjadi saksi,